Pak Cemana atau kayak Erik Cemana yang akan Anda pilih, dan keluarga Cemana memilih Cemana. 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 Keluarga Cemana. Duluan gak enak. Ini tetangga kami yang baru ya. Halo. Oh, ini tetangga kami. Tetangga kita bukan tetangga kami. Oh iya, tetangga kita ini. Tetangga kita ini. Ganteng kali ya. Tetangga kita. Ayo, masuk ke rumah kami. Ya. Karena kalau tetangga harus masuk. Kau bahasa ini ada yang enggak ngerti bahasa ini sekitar tadi. Come to the inn, come to the inn. Come to the inn. Oh, ada bule lo datang ke rumah kami. Ayo. Come to the inn, come to the inn. From here to the there. To the there. Nah, gue bingung, ini rumah Jurika atau bukan gitu? Kok yang nyambut kita kampungan banget? Pak, cemana? Jurika siapa itu? Jurika terus, dari kemarin orang ngomongin Jurika. Jangan marah, sorry. Bukan. It's not for here. Tetangga kita lebih lucu dari kita ternyata. Dia pakai disinfektan di situ. In your country it's Pak semprot at there. Yes. There, yeah. Ketek. Oh, no, it's not deodorant. No. What is this? This is air disinfectant. Perfume. It's okay. This is enough. Masuk. Ya. Silakan masuk. Jadi kalau bertetangga sama kami langsung masuk. Langsung minum, langsung semua. Judika sama Dumanya ada enggak? Ini bukan rumahnya, kami memang mirip. Cuman kami tetangga kalian. Tetangga kalian. Masuk kalian. Jika acara yang salah. Ini kenalkan langsung. Halo. Sebentar. Jangan telepon dulu, ini ada tamuku dari luar negeri. Ini Opung Cemana. Halo Cemana. Ini dari tetangga kamu nih. Abang Cemana. Tetangga kita ini. Dia bisa jadi apa aja dia? Jago ini jago. Ini kan yang titip-titip itu kan? Iya, betul. Jadi ya, kalau di keluarga Batak itu, yeah. Kalau bertetangga, yeah. Kalau namanya kompak, ayo tuh ke rumah orang langsung ke dapur, minta minum. Nah, itu yeah. Namanya bagus. Ini bagus. Ayo, kita ke dapur. Iya, masuk ke sana. Mari, Opo. Silakan. Silakan dulu. I was hoping that Batak family serve food no matter what time of the day. Yes. I was just wishing for that. Yes. Ngerti gak lu? Wow, I don't understand. Ngerti gak lu? Ayah ada Pak Dokter itu. Aku kayak tuh mau tuh. Mau lompat bahasa Inggris gimana? Mau bahasa mata merah. Mau hita roh tuh dia unih hal. Bahasa anak lu tayu tuh lu kan ngolos. Ayo dong, makan lu main lagi asal sama-sama lagi. Kita berbahasa mata lagi bahasa Inggris. Good. Oh, this is the counter. Gimana perjalanan kalian menuju ke sini tadi? Lancar perjalanan? Lancar sekali, Pak Cemana. Semenjak corona itu kan jalanan jadi agak-agak longgar kan? Betul, Pak. Panggilnya Pak Cemana nih, benar? Cemana. Pak Cemana. Bu Cemana. Ya itu tadi anak kami. Mak Cemana ya, ini Mak Cemana. Yang tadi Opung Cemana, Opung kakek. Ya. Si Cemana lagi di dalam dia. Siapa si Cemana? Anakku, anak Cemana. Kami punya dua anak. Iya. Kakak Cemana ya. Cemana, adik Cemana. Jadi ini makanan Batak khusus ya. Bukan. Oh ini Batawi, Batak bukan Batak ya, Batakwi. Ini Malang. Oh Malang. Malang. Ini Batak yang Kemalangan.
Basket Malang. Ini macamannya, macamannya nggak apa-apa. Kami udah makan tadi, kami minum aja. Kami kalau ke rumah orang, kami yang ini, kami ambil punya orang tanpa disuruh. Jadi kami kalau ke rumah orang, tetangga baru, kami langsung masuk, kami minta makan. Jangan pernah ke rumah kita tapi ya. Kenapa tuh? Kau kayak gitu kau. Istrimu aja bilang kayak di kampungnya begitu. Iya, masalahnya di kampung Cina nggak ada yang kayak gitu. Lu ke rumah gue, lu bawa makanan lah. Terus pulangnya harus bayar lagi. Amin. Guten Appetit, Frau Schmidt. Oh iya. Guten Appetit, Harassment. Guten Appetit, Harassment. Kau tetangga pertama kami loh. Iya. Betul. Yang datang ke keluarga kemarin itu baru yang pertama. Kami yang pergi. Kami yang ke sana. Kami ke sana. Karena kesini emang cukup sulit ya, maksudnya tadi pas ngecek paspor ke Rawamangun gitu kan, habis itu belum lagi stempel visa. Jakarta Timur tuh lumayan agak di ujung di mana gitu. Kau ini belum paham. Dekat ini tetangga jauh. Tetangga jauh ini. Padahal gampang kali. Kau tahu terminal Rawamangun? Kau sebut Pak Cemana? Diantar ke sini. Diantar kau ke sini ke depan gerbang. Terus minta bayaran. Itu malas sih. Kau jangan kasih tahu teman-teman kita di terminal. Dulu. Siapa tadi namanya kalau dipanggil Lola. Kayak dan nama panjangnya itu Ke Lola. Viola. Viola tapi panggilnya Lola. Udah berapa anak kalian? Nah, itu dia mau kenal. Aduh. Dua sama kita ya. Sama kita ya. Itu program pemerintah yang enggak mau. Emang dua atau masih mau nambah? Dua anak cukup. Dia lebih Indonesia loh dari kita ya. Pernah kuliah di YouTube, si Judika nyanyi, dia ini yang MC. Kau nonton di YouTube si Judika? Aku tonton. Aku semua kan aku ngefans banget, jadi aku tahu. Benernya gimana? Aku nggak pernah ketemu. Kayaknya tinggi ya, karena di TV tinggi. Ya. Iya. The shoes. Very high. Wow. Itu kuncinya. Nanti aku pun kayak gitulah. Coba-coba begitu. Biar aku tambah tinggi. Kayak mana? Makanan kurang lagi. Kerap bawah. Bentar, ini mama gimana nih yang bikin? Iya. Kita bikin sama mbak-mbak di belakang. Kalau kita kan memang selalu gitu, harus bersama. Iya, kita bersatu kita. Teguh. Bercerai. Jadi di rumah kami. Lagi. Eh, jangan dong. Emang dikasih kawin lagi? Berani kau ngomongin? Berani kau coba-coba? Gak pernah ngerti yang baru saya itu. Oh iya, itu enggak. Kalau itu dia skip ya? Oh iya, itu dia baca. Nanti dia nonton kalau misalnya ada subtitle-nya baru dia ya. Tapi aku kasih tau dia bisa ngerti. Jadi dia bilang tadi, bersatu kita teguh. Coba bahasa Inggrisnya, coba. Together we strong. Oh iya. Abis itu, bercerai, divorce, we married again katanya. Fitnah. Makanya. Fitnah. Apa kau bilang? Fitnah. Fitnah. Dia berapa? Fitnah. Makasih lo udah main ke tempat kami ya. Kita yang terima kasih. Sering-sering ya. Kan kami bangga tuh. Sekali datang dua ini kan. Yang satu dari Jerman, iya kan? Kawanku selama ini orang Batak terus. Jadi nanti dibilang Pak Cemano udah gaul sekarang, banyak kawan orang Batak. Memang banyak bule sekarang. Daniel tetangga kamu, katanya. Mau lihat. Biasanya di sini selalu nyanyi tiap hari Minggu, selalu nyanyi. Kita lagu apa ini sekarang? Sinangkat dulu. Ya, kita ini perkenalkan dia. Iya, ini Opung Cemana. Opung Cemana. Ini mamaku. Mama Cemana. Siapa Judika? Iya. Siapa Judika? Mamanya Judika juga kayak gini, cuma enggak pakai itu. Kepala saya sakit. Oke, hayo. Sinangkat kulo.
coba tes. Pasti bapak ini bisa nyanyi. Silakan langsung putihkan. Ibu ini bisa nyanyi. Abang Cemana. Ini Abang Cemana. Ah, Abang Cemana kasih dikit Abang Cemana. Abang Cemana. Abang Cemana. Lagunya si Judika, kan ngefans suka sama Judika. Lagunya. Cinta karena cinta. Bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Oh, oh. Baiklah, pemirsa. Keluarga Cemana memilih. Cemana cinta kah ataukah musiknya lagi mau pengen mobil. Saya enggak tahu nama dia siapa. Erik Cemana ataukah Erik Cemana yang akan Anda pilih. Dan keluarga Cemana memilih Opung Cemana. Katanya orang tua yang harus bisa. Cemana, 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 keluarga Cemana.